Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Oke bro, jumpa lagi dengan saya bro ya di channel Sunuguat. Kali ini saya akan membahas tentang obat tetes alami ya bro ya. Alami dari Spirit Care ya bro ya. Saya biasanya kalau lagi musim begini nih bro, sekarang kan lagi musim panas mau ke hujan ini kayaknya bro ya. Biasanya burung kadang-kadang ada yang lesu, ada yang gimana ya. Ini obat ini ampuh banget bro. Saya kalau pakai obat tetes ini, insya Allah kalau ada yang kelihatan lesu, berak hijau, apa gimana gitu, pakai obat ini insya Allah sembuh teman-teman. Ini gunanya juga banyak ini bro. Mengobati batuk, pilek, masuk angin, ngorok lesu, bengkak, banyak nih bro, suara serak, mencret, berak kapur, kolera, serta mengobati penyakit internal lainnya bro. Ini kan karena musim sekarang ini kayaknya mau musim hujan ya bro ya, kita harus siap sedia selalu karena burung merpati kita kan, burung kesayangan kita, takutnya sakit apa gimana, kita harus siap sedia. Ini saya juga ada yang kayak lesu gitu, tapi sih nggak sakit. Makanya ini saya langsung kasih ini untuk ngasih ke merpatinya ya. Untuk ngasih ke merpatinya 5 tetes aja atau 6 tetes ya bro ya. Ini mau saya tunjukin nih, kan saya ada yang agak lesu ini satu ini. Saya tunjukin aja langsung ya. Ini saya baru beli teman-teman. Ini ya obat tetes alami. Nih saya mau kasih tahu ya teman-teman ya. Bentuknya begini teman-teman. Ini masih segel. Ini agak susah ini teman-teman. Aduh, ada gunting garis. Gunting. Apa itu? Lidi coba. Ini pakai ini ya teman-teman, guntingnya di dalam. Jadi nah nih udah lepas ya. Makanya 6 tetes aja ya bro ya. Ini nih, ini ya bro ya, 6 tetes aja. 1 2 3 4 5 6. Udah 6 tetes aja ya teman-teman ya. Nih udah saya kasih nih burung saya. Ini kayak agak-agak lesu. Jadi saya lihat kayak agak lesu, tapi nggak apa-apa. Ini buat pencegahan teman-teman. Ya. Ya, oke. Ini saya lepas ya, udah saya obatin. Ya, cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Ini saya kasih saran, kalau yang burung merpati teman-teman ada yang sakit apa berak hijau apa gimana, pakai ini insya Allah manjur. Ini bisa dibeli di toko pakan ternak ya teman-teman ya, obat tetes alami. Bungkusnya begini ya. Ya oke ya bro ya, jangan lupa like, comment dan subscribe ya bro ya.